Selamat datang di channel Kuara Teka Wata Channel, namanya Wata Channel yang berisi video-video tentang teman TK, tentang YouTube dan juga SN. Jika kesulitan mencari channel saya, terus saja Kuara Teka KUROTAKA. Nanti kalau langsung muncul channel saya di urutan yang agak atas, bahkan mungkin paling atas. Di video saya yang ke-1258 ini, saya akan membahas soal pertidaksamaan kuadrat ya. Soalnya seperti ini, disuruh mencari nilai X. Nah, untuk mengerjakan soal ini, langkah pertamanya kita ubah dulu ya x kuadratnya ini kan karena koefisiennya negatif kita ubah menjadi positif. Jadi semua tandanya berubah ini 12 menjadi min ini min 4x berubah menjadi plus 4x dan min x kuadrat berubah jadi x kuadrat kurang dari atau sama dengan ini berubah menjadi lebih dari atau sama dengan. Seperti ini ya. Jadi min x kuadrat berubah menjadi x kuadrat minnya hilang. Min 4x berubah menjadi plus 4x, nah, 12 berubah menjadi min 12, nah, kurang dari atau sama dengan berubah menjadi lebih dari atau sama dengan 0 tetap 0. Kalau sudah seperti ini bisa kita faktorkan, kita cari dua bilangan ya, kalau dikalikan itu hasilnya min 12 dan kalau ditambah hasilnya adalah 4. Nah, angka berapa dan berapa kalau dikalikan hasilnya min 12 kalau ditambah hasilnya 4. Nah, angka yang kita cari adalah min 2 dan 6. Nah, min 2 kali 6 min 12, benar ya. Min 2 ditambah 6 sama saja 6 dikurangi 2 itu sama dengan 4. Nah, jadi angka yang kita cari adalah ini. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, karena ini x kuadrat tidak ada koefisien atau koefisiennya sama dengan 1 ya, tidak ada angka di kirinya x kuadrat, bisa langsung kita ketemunya hasilnya adalah min 6 dan 2. Jadi plus minnya berubah, hasilnya adalah min 6 dan 2. Karena sudah ketemu, langsung kita jawab seperti ini. X, nah, karena ini lebih dari ya, lebih dari nanti itu rumus cepatnya tanpa menggunakan garis bilangan ya, langsung. Karena ini lebih dari atau sama dengan langsung X kurang dari atau sama dengan kecil, atau X lebih dari atau sama dengan besar. Ini kecil, ini besar. Nah, di sini yang kecil adalah min 6 ya, karena ini 6, jadinya min 6. Min 2 di sini jadinya 2 karena yang besar kan yang 2. Min 6 dengan 2 kan lebih besar 2 kan. Nah, hanya seperti itu saja tanpa garis bilangan langsung ketemu. Ini saya rasa itu teman-teman bisa memahami inilah karena sebagian siswa saya itu ada yang bisa langsung tanpa garis bilangan tanpa pemfaktoran ya langsung nyari dua angka ini gitu. Langsung ketemu jawabannya. Kurang lebih demikian ya video saya kali ini. Jika masih belum paham bisa ulang lagi videonya. Jika masih belum paham ulangi terus sampai benar-benar paham. Jika mengalami kesulitan di materi ini, jika materi ini terlalu sulit buat teman-teman, pelajari dulu materi yang dasar ya, yang persamaan kuadrat. Jika ada kesalahan dalam perhitungan, pengucapan dan lain-lain, sebagai manusia biasa harap dimaklumi. Dan jika mengalami kesulitan di materi ini maupun materi-materi yang lain juga boleh berikan komentar, tanggapan dan juga pertanyaan. Kurang lebih demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai isi video saya. Tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.